Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Hadirin dan hadirat kaum muslimin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah binikmatihi tatimu salihat. Kita bersyukur kepada Allah dengan memuji, memberikan pujian yang terbaik, sanjungan yang terindah, dan kita iringi hal tersebut dengan pengagungan dan pemuliaan terhadap sang pemberi nikmat. Ini makna dari kalimat alhamdulillah yang biasa kita ucapkan, yang sering kita ucapkan dengan lisan-lisan kita. Makna yang sangat mendalam yang disebutkan oleh para ulama. Sebab di dalamnya ada wasful mahmud, mensifati yang dipuji dengan pensifatan yang sempurna. Yang itu kita iringi dengan pengagungan dan pemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang mencurahkan segala nikmat dan segala karunia. Sebagaimana firman-Nya, "Wa bikum min ni'matin fa min Allah." Dan nikmat apa saja yang kalian dapatkan itu semua datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kecuali. Nikmat yang demikian banyak dan nikmat yang kontinu, sehingga nikmat tersebut tidak akan bisa untuk kita hitung, tidak akan bisa untuk kita jumlah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran terkait dengan banyaknya nikmat tersebut, terkait dengan kontinunya nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmatnya, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk itu. Dan walhamdulillah, kita tidak diperintah untuk menghitung, kita tidak diperintah untuk mengkalkulasi. Yang ada perintahnya adalah kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri dengan lisan kita, dengan hati kita, yakni mengakui dan meyakini seluruhnya datang dari sisi Allah. Dan kemudian kita mensyukurinya dengan anggota tubuh kita. Kita melaksanakan penghambaan diri, melaksanakan ibadah, taqarrub ilallah sebagai salah satu bentuk dari kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang memiliki rumah tangga, yang memiliki pasangan hidup,
Tentu kita sangat-sangat menginginkan, kita mendambakan bahwasanya rumah tangga kita itu adalah rumah yang di dalamnya terdapat keberkahan. Rumah yang kita tempati, apapun statusnya dan bagaimanapun luasnya dan juga bagaimanapun tingginya atau rendahnya, kita ingin rumah tersebut adalah rumah yang berkah bagi ahlul bait, bagi penghuni rumah, dan juga berkah bagi siapapun yang datang berkunjung, siapapun yang datang berziarah dan bersilaturahmi ke rumah tersebut. Ini adalah sesuatu yang tentu kita sangat-sangat inginkan, sebab keberkahan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, al-barakah itu az-ziyadati wan nawa, adanya tambahan dan terus berkembang, yakni kasratul khair wa dawamu, banyaknya kebaikan dan kontinunya kebaikan itu. Ini yang disebut dengan keberkahan. Kalau di dalamnya ada banyak kebaikan dan kebaikan tersebut tidak pernah putus, continue, terus menerus ada, maka tentunya ini yang disebut dengan al-barakah, kata para ulama. Dan keberkahan di dalam sebuah rumah, dalam sebuah rumah tangga, ini sangat terkait dengan siapa yang menghuni rumah tersebut. Siapa yang menghuni rumah tersebut dan apa saja yang dia lakukan sehingga rumah atau rumah tangganya itu menjadi keberkahan, baik untuk dirinya sebagai ahlul bait maupun mereka yang berada di dekat atau tetangganya dan siapapun yang datang berziarah atau berkunjung. Untuk kita ketahui dan difahami dengan baik bahwasanya keberkahan itu adalah salah satu nikmat dari Allah yang hanya Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nikmat ini bukan nikmat umum. Nikmat ini adalah nikmat yang khusus. Kalau nikmat yang umum, seluruh makhluk mendapatkan tanpa kecuali. Bukan cuma manusia, manusia, mukmin, kafir juga dapat kalau nikmat umum. Bahkan binatang ternak juga dapat kalau nikmat yang umum. Seperti misalnya nikmat kekuatan dan kesehatan fisik, semuanya dapat. Mukmin, kafir, binatang juga. Nikmat untuk bernafas dan seterusnya. Nikmat dunia yang berupa harta benda, ini semuanya dapat. Nikmat yang umum tanpa kecuali. Makanya itu bukan indikator, bukan indikasi bahwa Allah sayang sama si hamba ketika cuma mendapatkan nikmat yang umum didapatkan oleh setiap makhluk. Adapun nikmat yang khusus, ini yang banyak kita dapati dalam Al-Quran. Allah memberitakan hanya diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Sebagai contoh adalah hidayah dan petunjuk menuju jalan yang lurus. Allah sebutkan dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran, Wallahu yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Allah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki.
bukan kepada semua manusia, apalagi kepada semua makhluk. Sebab nikmatul hidayah ila tariqil mustaqim itu nikmat yang khusus. Maka demikian pula dengan nikmat keberkahan. Olehnya kita menjumpai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai hamba atau manusia yang berkah. Dan itu dinyatakan sendiri oleh Nabiullah Isa alaihissalam, sebagaimana dalam surah Maryam di ayat yang ke-31, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai keberkahan aynama kuntu, di manapun saya berada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat tempat, waktu, dan sesuatu yang hal tersebut adalah keberkahan. Seperti misalnya di dalam surah Sa'd di ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, ini kitab yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, tujuannya diturunkan supaya kalian mentadabburi, mempelajari ayat-ayatnya, dan supaya mereka yang memiliki akal pikiran itu mendapatkan pelajaran. Allah sebutkan Al-Quran mubarakun, penuh dengan keberkahan. Bahkan Allah turunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan dimaklumi malam yang penuh dengan keberkahan tersebut itu disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, pada malam Al-Qadr. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempat yang penuh dengan keberkahan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang diberkahi di antara keduanya, menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya tempat, waktu, dan sesuatu yang disebutkan mengandung keberkahan itu menunjukkan bahwa di situ ada banyak kebaikan, dan kebaikan tersebut tidak pernah terputus. Maka kalau kita ingin menjadikan rumah kita sebagai rumah yang penuh dengan keberkahan, maka hendaknya kita mengikuti tuntunan petunjuk dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga cukup banyak hadis yang menyebutkan. Salah satunya walhamdulillah kita berada di waktu yang berkah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya.
berkahi umatku di waktu paginya. Dan walhamdulillah kita berada di waktu pagi. Para ulama yang menjelaskan hadis tersebut itu menerangkan bahwasanya disebutkan doa khusus terkait dengan waktu pagi, dan itu doa keberkahan sebab aktivitas-aktivitas itu umumnya dimulai waktu pagi. Dan umat Islam, kaum muslimin memulai aktivitasnya di waktu pagi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakarrub ila Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang alhamdulillah yang baru saja kita selesaikan melaksanakan salatul fajr atau salat subuh, dan kita laksanakan dengan cara berjamaah. Tentunya harapan kita ibadah tersebut dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita laksanakan diterima di sisi Allah, diberikan ganjaran yang terbaik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang dapat membuat rumah kita itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan dan kebaikan adalah hendaknya di dalam rumah tersebut terdapat Al-Quran yang dibacakan, yang dipelajari, yang diamalkan. Ini hendaknya ada dalam setiap rumah. Ayat yang sudah kita sebutkan tadi menyebutkan dengan tegas Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Dan di dalam sejumlah hadis bahkan riwayat dari sahabat radhiyallahu anhum atau ridwanullahu anhum ajma'in, itu mengindikasikan bahwasanya rumah-rumah yang di dalamnya terdapat Al-Quran dibacakan, dipelajari, ditadaburi, dan diamalkan, ini adalah rumah yang penuh dengan kebaikan, rumah yang penuh dengan keberkahan, sehingga penghuninya itu akan merasakan nikmat, ketenangan, dan kedamaian. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannaf beliau, Abu Hurairah mengatakan, "Al-baytul ladhi tuliya fihi kitabullah ittasa bi ahlihi wa kasura khairahu." Kata beliau radhiyallahu anhu, rumah yang di dalam rumah tersebut tuliya fihi kitabullah, ada terdengar bacaan Al-Quran, ada bacaan Al-Quran dibaca di rumah tersebut. Ini disebutkan tuliyah, bukan zuyyinah atau ulliqah. Kenapa? Sebab di zaman kita ini, zaman now, kadang kita lihat terjadi penyalahgunaan terhadap Al-Quran. Al-Quran yang Al-Quran tepatnya dibaca, dipelajari, diamalkan. Ya, minta maaf, kadang sebahagian atau ada sebahagian dari kaum muslimin itu Al-Quran ditulis dengan tulisan yang bagus digantung-gantung, dijadikan perhiasan. Tujuannya apa? Satu, mungkin sebagai perhiasan. Yang kedua, untuk mengusir setan. Ya, dan seterusnya. Padahal
Syaitan tidak akan pernah takut dengan tulisan. Syaitan tidak akan pernah takut sebagus apapun tulisannya, seindah apapun, atau sejelek apapun tulisannya. Apakah dipasang di dinding, di setiap kamar, di depan rumah, atau mungkin kita pasang di songkok kita, syaitan tidak akan takut. Syaitan hanya takut ketika itu terdengar dan dibacakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yashiru bidal bait tuqra fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Syaitan itu akan melarikan diri, tidak mau tinggal di rumah yang di rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah. Dibacakan, bukan dipajang, bukan dipasang-pasang. Dibacakan, terdengar. Olehnya jemaah sekalian, sebagai bentuk nasihat juga, itu Al-Quran maksud dan tujuannya diturunkan untuk dipelajari, dibaca, diamalkan, bukan untuk digantung-gantung, bukan untuk dipasang sebagai jimat atau penglaris dan yang semisalnya. Ini yang saya singgung tadi sebagai bentuk penyalahgunaan. Nah, kita lanjut kepada apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Al-baytu alladhi tuliya fihi kitabullah ittas'a bi ahlihi. Ahlinya, penghuni rumah tersebut akan merasakan kenyamanan, kedamaian, dan ketenteraman. Sebab kenapa jemaah sekalian? Kalau dibacakan Al-Quran, itu malaikat akan hadir, syaitan akan melarikan diri, dan kemudian fa anzalallahu sakinata, Allah turunkan ketenangan ke dalam hati-hati penghuni atau ahlul bait. Kita mungkin sering mendengarkan hadits yang lainnya yang datang juga dari Imam Muslim. Majtama qaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus saqilah wa khashyatuhum rahmah wa khaffathul malaika wa dzakarahum Allahu fi man indah. Ini sering disebutkan di awal-awal majlis ilmu untuk memotivasi, mentergib. Tidaklah satu kaum berkumpul membaca Al-Quran, mempelajarinya, illa nazalat alaihimus saqilah, pasti akan turun kepada mereka sakinah, pasti akan turun kepada mereka ketenangan. Wa khaffathumul malaika, mereka akan diliputi oleh malaikat. Wa ghasyyatuhum rahmah, Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka, kasih sayangnya. Wa zakarahum Allahu fi man indah, mereka disebutkan di majlis yang jauh lebih baik, di majlisnya para malaikat yang hadir dalam majlis tersebut. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, "Al-baitul ladzi tuliya fihi kitabullah ittasa bi ahlihi wa kasra khairuhu." Pasti banyak kebaikan dalam rumah tersebut. Itu pasti. Itu pasti. Sebaliknya, kata beliau, "Wal baitu alladzi la yutla fihi kitabullah yudayyiku bi ahlihi wa qalla khairahu." Rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Quran, tidak pernah terdengar di sedikit pun Al-Quran terbaca di sana, maka yudayyiku ahlahu, niscaya akan dirasakan sempit oleh penghuni rumah, dirasakan sesak oleh penghuni rumah, tidak merasakan kelapangan, tidak merasakan kenyamanan, dan sangat minim, waqalla khairah, sangat minim kebaikan dalam rumah tersebut.
Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Olehnya ini yang pertama, hiasi rumah kita dengan suara Al-Quran. Bacakan Al-Quran di dalamnya, pelajari Al-Quran, amalkan. Dan hendaknya di dalam rumah tersebut, ada memang yang bisa mengajari kita Al-Quran. Ada yang mengajari Al-Quran dan yang semisalnya. Dan inilah lambang keberkahan sebenarnya. Kalau misalnya kepada rumah tangga itu bisa mengajari Al-Quran kepada penghuni rumah. Tadi ayat yang kita sebutkan dalam surah Maryam, waja'alani mubarakan aina ma kuntu, ucapan Nabi Isa alaihissalam bahwa Allah menjadikan aku keberkahan dimanapun aku berada. Terkait ayat itu, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kenapa bisa dikatakan bahwa beliau adalah keberkahan dimanapun berada. Kata Imam Ibnu Qayyim, ay mu'alliman lil khairi wa da'iyan ilai wa zakiran bihi. Sebab keberkahan seseorang itu adalah ketika dia mengajarkan kebaikan. Kebaikan apapun, walaupun sedikit, selama dia ajarkan kebaikan itu, dia memberikan bimbingan kepada orang lain, maka dia adalah orang yang berkah. Mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Ibnu Qayyim, lambang keberkahan seseorang. Wa man khala an dzalik, siapa yang hampa dari hal tersebut, dia tidak bisa mengajarkan kebaikan, tidak bisa mengajak juga kepada kebaikan, tidak bisa mengingatkan kepada Allah, bahkan hanya melalaikan daripada mengingat Allah, maka ini adalah orang yang hampa dari keberkahan. Orang yang hampa dari keberkahan. Maka yang terbaik dan idealnya dalam sebuah rumah, khususnya rumah tangga, ada yang bisa mengajarkan kebaikan di situ. Walaupun mungkin dengan kapasitas yang terbatas, sesuai dengan kemampuan. Kalau di zaman now, jemaah sekalian, mengajarkan kebaikan walhamdulillah tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Kita tidak mampu berbicara, tidak mampu menyampaikan dengan lisan. Banyak audio, banyak video para ulama dan para asatidz. Ya. Tidak bisa kita menulis tulisan yang mengandung kebaikan dan seterusnya. Walhamdulillah di media sosial begitu banyak tulisan. Mulai dari yang paling pendek sampai yang paling panjang, berisi kebaikan. Petuah-petuah agama, mulai dari ayat sampai hadis sampai kepada ucapan para sahabat, ada semua. Tinggal dibagi. Dan itu sangat mudah. Tinggal di follow atau tinggal di share kepada anggota keluarga. Ini pun termasuk di dalam bentuk keberkahan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di dalamnya hendaknya di dalam rumah tersebut, selain daripada ada amal-amal kebaikan, ada amal soleh, hindarkan rumah kita dari bentuk-bentuk atau potensi-potensi dosa dan maksiat. Semua potensi yang bisa memasukkan maksiat ke dalam rumah, hindarkan. Dan jangan sampai ada penghuni rumah yang kemudian terjerumus ke dalam dosa, apalagi itu dosa besar. Itu akan menghilangkan keberkahan daripada sebuah rumah. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, salah seorang ulama at-tabi'in, itu pernah mengatakan, "Salasun la takun fil bait illa naz'a minhu barakah." Ada tiga hal kata beliau. Yang tiga hal ini, kalau ada pada sebuah rumah, pasti akan dicabut, diangkat, dihilangkan keberkahan dari rumah tersebut. Boleh sebutkan yang pertama adalah as-saraf. As-saraf ini maknanya
berlebih-lebihan atau bentuk melampaui batas. Dan disebutkan dalam Al-Quran, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kalian berlebih-lebihan, jangan kalian boros, jangan kalian melampaui batas. Allah itu benci sama mereka yang seperti itu. Seorang muslim dan muslimah itu seimbang, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Maksudnya seimbang, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak pelit. Dan ini salah satu sifat dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu dengan istilah ibadur rahman. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan. Tidak terlalu pelit tapi juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Tahu mana porsi yang tepat, mana yang kadarnya wajib, mana yang sunat. Semuanya ada pada porsinya masing-masing. Kemudian yang kedua, az-zina. Ini dosa yang kedua yang beliau sebutkan, yang kalau ada dalam sebuah rumah, dicabut keberkahan dari rumah tersebut. Yakni ada penghuni rumah tersebut yang terlibat dengan perzinahan. Yang terlibat dengan perzinahan. Kalau di zaman now, jemaah sekalian, mungkin zina itu tidak umum lagi. Ya, sudah banyak istilah-istilah ya, tapi hakikatnya zina. Mulai dari selingkuh tipis-tipis, ya, pacaran dan seterusnya. Ini hakikatnya zina. Walaupun dirubah namanya, mau selingkuh tipis-tipis, selingkuh tebal-tebal, selingkuh Islami kalau ada, pacaran Islami kalau ada, hakikatnya zina. Sama dengan minuman keras, disebutkan dalam Al-Quran hadis cuma khamar. Sekarang ada topi miring, topi dongles, topi apa, hakikatnya khamar. Tidak merubah esensi, tidak merubah substansi, sama aja. Maka ketika ada penghuni rumah tersebut terlibat dalam hal-hal yang berbau perzinahan, iya, atau iya, lebih keren lagi prostitusi, maka pasti akan tercabut keberkahan di rumah tersebut. Dan yang ketiga kata Yahya bin Abi Katsir adalah al-khiyana. Penghuni rumah tersebut tidak menunaikan kewajiban yang mesti ditunaikan dan tidak memberikan haknya kepada penghuni yang lainnya. Apakah itu suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua, orang tua kepada anak, dan seterusnya. Terjadi pengkhianatan. Ini akan mencabut keberkahan dari sebuah rumah. Dan solusinya, daripada hal tersebut, kita mesti mengetahui dengan baik dan kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, kewajiban sebagai istri, paham haknya suami, paham haknya istri, paham kewajiban sebagai anak, dan juga memahami haknya dia. Bahkan memahami hak tetangga. Memahami hak tetangga. Sebab berkah dari sebuah rumah itu sangat dirasakan oleh tetangganya. Kalau kita ingin menilai keberkahan rumah seorang muslim atau muslimah, silakan tanya dulu kepada tetangganya. Sebab kenapa? Sungguh sangat banyak hadis Nabi SAW yang mengabarkan, yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sekaligus melarang dengan tegas dari berbuat jelek kepada tetangga. Hatta tetangga yang kafir, hatta tetangga yang menyakiti kita, yang tidak pernah membuat kita tenang, tetap diperintah untuk berbuat baik. Olehnya jemaah sekalian, ingin tahu, ya, silakan tanya tetangganya.
apakah si fulan bin fulan itu memang baik atau bagaimana. Kalau kita sendiri, ya, mungkin kita katakan mentazkiyah diri sendiri, merekomendasi diri sendiri. Oh Masya Allah, rumah kami itu rumah yang berkah dan seterusnya. Tapi mungkin tetangga bilang, belum tentu. Nah, tetangga mungkin mengatakan, belum tentu. Salah satu contoh, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, "Idza tawakhta maraqatan fa aktsir ma'aha." Kamu masak masakan berkuah, ya, dan khawatir baunya akan sampai kepada tetangga, kasih banyak airnya. Kasih banyak airnya. Bagi kepada tetanggamu. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang paling berhak itu adalah akrabu minka baban, yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Nabi sebutkan malakatan itu masakan berkuah yang biasanya ada daging, ya, ada apa, apa itu kacang-kacangan dan semisalnya. Itu masakan berkuah. Nabi tidak katakan dari masakan berkuah tersebut bagi sebahagiannya, dagingnya apanya, tidak. Tapi yang disuruh bagi cuman airnya saja, kuahnya saja. Menunjukkan apa? Kebaikan sekecil apapun, kalau itu diketahui oleh tetangga, apalagi dicium baunya oleh tetangga, dan mungkin kita tidak bisa memberikan apa yang terbaik dalam masakan tersebut, minimal mereka dapatkan kuahnya. Apalagi kalau mereka dapatkan dagingnya. Apalagi kalau mereka dapatkan yang lain-lainnya. Itu tentu jauh lebih baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak, ya, kalau kita mau sebutkan dengan rincian hal-hal yang bisa menciptakan keberkahan dalam sebuah rumah atau rumah tangga. Kesimpulannya, manakala di dalam rumah tersebut ditunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah. Ditunaikan hak Allah, ada ibadah kepada Allah dalam rumah tersebut. Mulai yang wajib sampai yang sunnah. Kemudian ditunaikan haknya hamba. Hak hamba mulai daripada hak yang paling manusia yang paling, iya, paling tertinggi kedudukannya dalam rumah tersebut. Ditunaikan haknya dan terlaksana kewajiban. Bahkan sampai kepada tetangga. Ditunaikan hak Allah, ditunaikan hak hamba dalam sebuah rumah. Sejauh mana itu ditunaikan, maka sejauh itu akan terjadi keberkahan dalam sebuah rumah. Walaupun bentuk-bentuk amalannya itu cukup banyak, seluruh ibadah, semakin banyak ibadah yang merupakan hak Allah di situ kita laksanakan di sebuah rumah, semakin banyak pula keberkahan dalam rumah tersebut. Dan kemudian yang paling terakhir, jemaah sekalian, selain daripada dosa dan maksiat, jangan ada masuk dalam rumah, jangan pernah masukkan sesuatu yang diharamkan Allah di dalam rumah tersebut. Apakah itu adalah penghasilan yang haram, ataukah bukan penghasilan yang haram tapi diharamkan secara mutlak dalam syariat. Seperti misalnya hal-hal yang dianggap sebagai bangkai, hal-hal yang dianggap haram menurut syariat, jangan masukkan dalam rumah kita. Kalau penghasilan yang haram, jangan masukkan. Sebab kenapa? Di antara dampak jeleknya itu makanan yang haram yang masuk dalam diri kita, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ini saja sudah hilang berkah. Apalagi kalau ditambah dengan yang lain-lainnya. Olehnya hindari. Kalau ada, hilangkan dari rumah kita semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sekiranya di jemaah sekalian yang bisa saya ingatkan di kesempatan subuh ini,
Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf kepada hadirin dan hadirat sekalian jika ada ungkapan kalimat yang tidak berkenan. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.